Mama. Ayo. Bel, jangan biar saya mau ngeliat Mama, Bel. Di sini bahaya. Ayo kita balik. Tadi itu Farah. Tapi bagaimana bisa kupu-kupu itu membentuk sosoknya Farah? Kosong. Kenapa yang tersisa hanya kain kafan? Berarti selama ini Farah itu nggak dikuburin. Artinya Farah masih hidup. Ah, cari si Fatih kemana? Udah keliling kampung begini. Ah, bikin perut tambah lapar aja. Apa kita pasang toa aja di masjid? Sabar, Om. Fatih pasti ketemu kok. Tapi Chelsea ngerasa ada yang aneh deh, Om, sama warga. Chelsea, jangan seuzon dulu. Sekarang itu kita tuh harus fokus cari Fatih atau Panji. Siapa mereka tuh, ya? Ah, itu yang rumit. Om Bima, kok cuma rumit sih? Emang nggak ada penjelasan? Itu barusan penjelasannya. Rumit, denger nggak sih? Tapi kayak gini loh, Chelsea dengar dari warga tuh katanya ada yang kena kupu-kupu penjaga. Bahkan katanya ada sampai mati. Chelsea, jangan asal percaya dulu. Siapa tahu itu berita hoax. Sekarang itu cari berita itu yang benar. Disaring dulu, cari kebenarannya. Baru diomongin ke warga. Kalau kayak gini lo bikin takut warga. Iya benar. Yang lewat tuh angin gue kenal. Ya si Agi tuh pulang tuh. Oh, kalau gitu Chelsea pulang duluan ya, Om. Pulang hati-hati ya. Kalau jatuh bangun sendiri, jangan cengeng. Iya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, lu mau ngapain? Ikut gua kayak bebek. Ya ikut Om Bima lah. Emang Om Bima mau kemana? Gua mau ke kuburan si Farah, gua curiga. Jangan-jangan si Fatih ada di sono. Ya udah ikut. Ikut-ikutan aja lu lah. Gorengan, Bang. Aduh, Mamski, apalagi yang mau ditawarin? Ini gorengannya udah habis. Oh, Bebek Ojak. Sekarang Bebek Ojak tenang dulu. Ini misinya misi penyamaran, bukannya misi dagang. Dan niatnya kita ini kan mau nagih utangnya si Bemo, Babang. Iya, iya, tapi... Be, saya mau ke makam Mama, Be. Kenapa Babi Mama bawa saya pulang? Waduh, kayaknya seru ini, Mamski. Kira-kira siapa yang menang ya? Ayo. Ayo, aja. Aduh, apa aja? Aja. Neng. Itu. Babi bilang lu gak usah ngelawan demi kebaikan lu. Saya cuma gak ngerti sama Babe, kenapa Babe ngelarang saya ke makam Mama? Siapa sih Babe yang gak sedih ngeliat makam ibunya sendiri dihancurin, Babe? Babe ingetin sama lu ya, tuh makam emak lu tuh udah kosong. Dan ini bukan perbuatan Kinan. Kalau misalkan udah kosong, Babe, dimana jasadnya Mama? Fatih? Saya bingung kenapa bisa kayak gini, Babe. Fatih kenapa, Be? Shhh, biarin. Be, tapi apa yang udah terjadi? Be. Saya gak bisa mengungkapin seberapa sayangnya saya sama Mama, Be. Tapi saya sebagai anak, saya gak bisa nunjukin bakti saya ke Mama. Bahkan di saat Mama dikubur, Be. Saya nggak tahu Mama dikubur di mana. Babi bingung nih. Lu sebenarnya Panji, apa Patih? Apa udah bertukar raga lagi lu? Kalau menurut Babi gimana? Saya cuma pengen saya tahu di mana jasadnya Mama, Be. Babi tolongin saya. Babi juga kagak tahu bagaimana nolongnya. Tapi yang jelas, mendingan kita ke dalam. Ngobrol di dalam, biar jelas dan masuk akal. Iya, Be, biar sekalian Chelsea bikinin minuman ya. Iya, yeah, sama ramuannya sekalian. Iya, Be. Masuk.
Mamsti, apaan sih bang? Ilah ilo, apa sih bang? Aa Ojak nggak mau Mamsti kayak mama-mama kepoan. Ya iya sih bang. Cuman kan Ipe jadi penasaran banget sih sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Mendingan Mamsti ngurusin dagangan kita atau gorengan kita, ya nggak? Bener nggak? Iya iya ilah ilo. Ayo, mendingan kita pulang, ayo. Si abang. Ini benar-benar kejadian aneh. Masa jasad orang mati bisa hilang dari kuburan? Iya. Ada apa nih? Ini om. Jasad Farah hilang dari kuburan, om. Ya om, kayaknya ada yang nyuri jasadnya, om. Kok bisa ya? Apa mungkin jasadnya buat ilmu hitam? Iya, benar-benar. Sembarangan nih orang ngomong. Lu kalau ngomong yang bener lu, ntar jatuhnya ke hoax tuh, ke fitnah. Penjaga makamnya mana? Itu om. Ya, saya bang penjaga makamnya. Coba lu ceritain sama warga. Jadi gini bang, tadi saya lihat Kinan ada di sini. Nah, tuh kupu-kupu keluar dari dalam makam. Saat itu diacak-acak. Aneh, gua jadi bingung. Kok si Kinan yang kemari? Kan kalau kupu-kupu urusan si Tiara. Itu kan ilmu si Tiara. Om Bima. Iya om, tuh ada kupu-kupu di dalam makam om. Bang, si ada Junet bang. Waduh. Bang, gimana dong bang? Kita ngumpet aja kudunya nih bang. Yaudah, kita ngumpet. Ayo ngumpet. Sini bang. Ayo buruan.